Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Beni Saputra. Kali ini kita uji coba transfer gambar ke media helm menggunakan kertas water slide decal tanpa print khusus. Langkah pertama, kita amplas helmnya dan kita lanjut tahap epoksi terlebih dahulu. Nah, saya ingatkan, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Setelah epoksi kering total, kita lanjut cat warna hitam. Setelah pengecatan medianya, kita siapkan kertas water slide decal yang sudah kita print dengan gambar yang kita inginkan. Setelah itu kita cat tipis-tipis menggunakan warna putih. Setelah cat kering, lalu kita rendam kertas water slide decal ke air, lalu tempelkan ke media. Setelah penempelan gambar dan sudah presisi, lanjut merapikan bagian tepi gambar. Setelah selesai, kita lanjut tahap clear coat.